Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Megawati Soekarnoputri mengaku sempat meminta Presiden Joko Widodo agar membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Megawati kesal kehadiran KPK tidak mengurangi korupsi. Pernyataan Megawati ini disampaikan pada saat menjadi narasumber untuk sosialisasi Pancasila di Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu, Mega meminta publik tidak tutup mata terhadap kemiskinan di tengah masyarakat. Dia menilai kondisi tersebut karena korupsi dibiarkan. Dia juga menyentil aparat penegak hukum seperti KPK, apakah mau bertindak atau tidak memberantas korupsi. Karena kekesalan dia itulah, Mega sempat menegur Presiden agar KPK lebih baik dibubarkan saja. Untuk itu kami mohon dengan hormat kesediaan Bapak Ibu. KPK di tangan Firly Bahuri saat ini memang memiliki sejumlah pengungkapan kasus. Tapi pada di masa Firly pula, penurunan indeks persepsi korupsi terjadi. Nilai IPK turun 14 peringkat dari 96 pada 2021 menjadi 110 pada 2022 dari 180 negara. Supaya insaf dulu. Bahwa kalian itu akan selalu ketahuan persoalannya yaitu tidak just gitu loh. Dan sampai kadang-kadang bilang lama-lama ke Jokowi, jadi bubarin aja KPK itu, Pak. Menurut saya nggak efektif. Ibu nih kalau ngomong sesplong lele aku sih nggak WG kok. Saya suka bahasa Jawa. Dan terus tuh opor dia mijing-mijing doang. Coba bayangkan,